materi ini saya akan jelasin tentang strumming. Strumming ini artinya kocokan gitar. Kalau dalam bahasa kerennya genjreng. Jadi digenjreng. Bagi teman-teman yang masih pemula, ini sangat membantu bermain gitar, kocokan gitarnya. Untuk latihan kali ini sederhana saja, simpel saja. Misalnya kita mainkan kunci C mayor. Kunci C mayor. Oke. Nah, untuk posisi strumming pertama ini petikan ke bawah. Ini namanya down. Kemudian kalau ke atas disebut up. Kalau dalam picknya bisa disebut up stroke. Down up. Jadi untuk standar saja ini kunci C terus. Down up atau satu ke bawah, duanya ke atas, ketiganya ke bawah lagi, keempatnya ke atas. Jadi dua ke tiganya kita kuatin, dua tiga kita buat aksen. Kemudian kita mainkan C minor, A minor, C minor, A minor.